Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Timnas TV. Nah, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat informasi dari Timnas TV. Timnas U16 yang berada di bawah naungan Coach Bima Sakti mengadakan uji coba tanding melawan klub Porda Bekasi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Di bawah suan mantan pemain timnas ini, anak-anak Garuda Asia berhasil keluar dari tekanan lawan. Memang jalannya laga di sore itu juga berjalan lambat. Peluang yang didapat tim juga berujung sia-sia tanpa membuahkan gol. Timnas yang saat itu sedang asik menekan tiba-tiba dikagetkan dengan gol lawan. Anak-anak Porda Bekasi berhasil mengambil momentum yang berhasil dikonversikan menjadi gol. Medan terkasuhnya tertinggal, Bima Sakti tak tinggal diam. Layaknya pelatih top Eropa, dia lalu menyemangati para Garuda Asia. Berkat dorongan dari Bima Sakti, para pemain pun menjadi tambah semangat. Hasilnya terbukti di babak kedua. Eksamur berhasil membuat gol penyeimbang di pertandingan sore itu. Menjelang menit akhir dibunyikan skor tetap tidak berubah. Anak-anak Bima Sakti gagal untuk meraih hasil penuh atas lawannya. Dan keduanya pun harus puas berbagi satu angka. Video tadi. Jangan lupa untuk terus tungguin dan saksikan video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.